Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan sedikit materi tentang grafika komputer. Tapi sebelum itu, mari berkenalan denganku. Namaku Desia Barika dari Prodi Teknik Informatika kelas A semester 4. Alamatku Dusun Baderejo 2, RT 2, RW 1, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar. Grafika komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar secara digital. Grafika komputer sering dikenal juga sebagai visualisasi data. Penerapan grafika komputer. Yang pertama, Computer Aided Design atau CAD adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain. Yang kedua ada virtual reality, adalah lingkungan virtual yang seakan-akan begitu nyata di mana user dapat berinteraksi dengan objek-objek dalam suasana atau lingkungan 3 dimensi. Yang ketiga ada visualisasi data, adalah teknik-teknik membuat image, diagram, atau animasi untuk mengomunikasikan pesan. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan. Model-model yang dihasilkan melalui komputer yang tentunya menggunakan grafis biasanya digunakan sebagai alat bantu pendidikan. Yang kelima ada computer art, adalah menggunakan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Hasil dapat berupa kartu, potret, foto, layout media cetak, logo, lukisan abstrak, dan lain-lain. Yang keenam ada hiburan. Komputer grafis juga digunakan secara luas pada bidang entertainment, khususnya pertelevisian, motion pictures, animasi, video clips, dan sebagainya. Contohnya, film animasi. Yang ketujuh ada video games, adalah permainan yang melibatkan interaksi dengan user interface untuk menghasilkan umpan balik berupa visualisasi pada gerakan video. Dan yang kesembilan ada Graphical User Interface, adalah antar muka grafis yang mempermudah interaksi manusia dengan komputer dan alat-alat yang dikendalikan oleh komputer. Contohnya, desktop pada sistem operasi Windows, Mac, Linux, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Computer Vision, adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dari mesin-mesin yang dapat melihat. Contohnya, data citra, dari video, kamera, dan sebagainya. Kegunaan grafika komputer. Yang pertama, entertainment. Misalnya, dalam pembuatan animasi. Yang kedua, visualisasi proses. Misalnya, menggambarkan layout kinerja proses pabrik atau proses-proses yang dalam modul ajar. Yang ketiga, visualisasi hasil penelitian, seperti menggambar grafik performance, grafik perubahan, bahkan grafik model hasil simulasi dan implementasi program. Yang keempat, bersama-sama dengan image processing, digunakan sebagai algoritma identifikasi. Software implementasi grafika komputer. Ada GeoGebra, AutoCAD, BioRender, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon all.